melepaskan dua gol. Penjaga gol Myanmar juga melepaskan dua gol. Sepakan penjuru Piaye Piuk. Harul Fahmi membaca tepat arah hantaran sepakan penjuru Myanmar. Satu sepakan ke atas. Namun mudah dikawal oleh penjaga gol pasukan Myanmar, Thi Hastu. Penguasaan permainan di awal 10 minit yang pertama, ikut hemat saya memihak kepada pasukan Myanmar dengan mereka memperolehi dua sepakan penjuru. Dan Malaysia dilihat mempunyai satu asakan berbahaya ke kubu lawan. Lontaran ke dalam dilakukan oleh Mali. Dilarikan di sana oleh Mali. Satu lintangan menarik. Belum ada lagi percubaan tepat dari Badrul yang dilihat pada beberapa perlawanan melakukan percubaan-percubaan dari jarak jauh. Kawalan Fakri terlepas, dikawal semula oleh pasukan Myanmar. Mereka mengembang di sebelah kanan kawasan Malaysia. Kilin. Malaysia diasak agak hebat juga di awal 10 minit yang pertama ini, Razif. Ya, memang saya setuju sebab nampaknya mereka begitu inginkan gol oleh yang dilakukan oleh Myanmar sekarang ini. Dan kita, pada saya lihat, pemain kita perlu menyusun permainan mereka dengan baik, terutama secara bertahan dengan baik, yang memerlukan banyak komunikasi dan juga kerjasama antara sesama lain. Mali. Umpanan tidak sampai untuk Badrul. Kembali Myanmar menguasai permainan. Sepakan percuma. Ini yang perlu kita, kalau boleh, jangan bagi kepada pihak lawan tendangan percuma yang begitu hampir dengan penalti box dan juga pintu gol kita, Chowki. Kauzia di tackle oleh benteng pertahanan negara kita. Lalu memberikan sepakan percuma untuk pasukan Myanmar ketika ini. Fadlisah tadi saya rasa yang membuat terjahan, yang memberikan free kick kepada pasukan Myanmar. Khairul Fahmi bakal diuji melalui sepakan percuma Myanmar yang pertama. Terkena benteng. Maka asakan sepakan percuma berjaya dipatahkan oleh benteng pertahanan Malaysia. Namun begitu Myanmar semakin garang. Percubaan lemah dari pemain nombor 5 pasukan Myanmar, Yang Aung Kau. Fakri belum lagi melakukan gerakan-gerakan berbahaya di kawasan pertahanan pasukan Myanmar. Fandi Osman juga dilihat belum melakukan larian-larian kencang. Satu hantaran cantik, namun tandukan tidak tepat ke pintu gol dilakukan oleh Fakri. Satu antara yang baik daripada Asaruddin tadi mencari Fakri Syahrani. Nampaknya beliau gagal untuk menyudahkan hantaran tersebut walaupun tepat kepada beliau tadi. Fakri dengan ketinggian serta skill yang beliau miliki, Razif, saya melihat bahawa banyak potensi yang belum digunakan 100% oleh Fakri pada sesuatu perlawanan. Dia merupakan seorang pemain yang berskill tinggi, Razif. Ya, benar, saya setuju. Tetapi apa yang beliau pamerkan setakat ini jauh daripada kemampuan sebenar beliau. Myanmar mengasak. Bola di kaki Ish Shui. Asa cuba menghalang gerakan Ish Shui dan sepakkan gol untuk pasukan Malaysia. Jurulatih pasukan Myanmar di sana, jurulatih import mereka, Stefan Hansen, pasti dia menyedari kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Malaysia pada kejuaraan Sukan C, juara bertahan, pemenang pingat emas pada Sukan C 2009 di Vientiane. Kita menewaskan Vietnam dan turun dengan reputasi tinggi, menamatkan aksi kumpulan A tanpa mengalami kekalahan, 3 kemenangan, 1 seri. Secara amnya, Razif, menilai
mutu permainan pasukan-pasukan Asia Tenggara yang bertanding di kejohanan ini, saya melihat bahawa kualiti permainan negara kita begitu baik berbanding negara-negara lain. Ya, saya nampak ada peningkatan yang berterusan daripada persembahan kita. Nampaknya daripada 3 game yang lalu, kita kekalkan kita punya prestasi apa yang ditunjukkan oleh anak-anak buah kita ini. Dan kalau kita lihat 6 daripada pemain yang bermain di 3 game lalu masih lagi bermain, dan sedikit sebanyak saya cakap banyak membantu persiapan ataupun pertandingan pada kali ini. Hantaran jauh dilakukan oleh Muhammad Fadli Shahs ke depan. Itu saja yang mampu kita lakukan setakat ini, Choki, dengan membuat hantaran jauh dan juga counter attack. 1-2 namun sedikit jauh untuk dikejar oleh Asaruddin Putra Umar. Dan kini Malaysia mengatur gerakan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Oh, tidak. Lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar di sana. Penolong jurulatih pasukan negara kita, Hassan Sazli Waras, mengambil alih tugas di tepi padang. Ong Kim Swee di bahagian tempat duduk penonton. Kemas Muslim mengawal striker utama pasukan Myanmar, iaitu Khao Kho Kho, yang menjaringkan 4 gol untuk pasukan Myanmar setakat ini. Fakri Badrul meminta bola, tolakkan ke belakang. Bekil yang tidak menjadi. Dari segi komunikasi, apa yang dapat anda saksikan di kalangan para pemain negara kita di awal 17 minit separuh masa yang pertama ini, Razif? Saya rasa ada peningkatan. Kalau kita lihat tadi, mereka ditekan hebat oleh pasukan Myanmar. Saya rasa mereka dah settle down sekarang ni, dan nampak kita dapat mula bermain, membuka permainan dan mengawal keadaan permainan. Ini yang saya rasa sedikit ada penambah baikkan kalau dibandingkan di awal permainan tadi. Pasukan negara kita akan beraksi di peringkat kelaikan Sukan Olimpik menentang Syria beberapa hari lagi, Razif. Ya, benar. Satu lagi perlawanan yang perlu ditumpukan juga. Tetapi biarlah kita habiskan tugas kita di sini sebelum kita memikirkan tugas kita selepas ini. Amanah ataupun amanat negara di pentas Sukan Asia Tenggara perlu ditunaikan oleh barisan pemain-pemain bola sepak negara. Mereka berada di pentas paruh akhir ketika ini, dan kemenangan menentang Myanmar perlu dicapai untuk membawa pasukan negara kita ke pelanan akhir nanti. Nombor 4 negara, Muhammad Fadli Shahs, cuba menenangkan permainan Myanmar. Apabila bola di kaki pemain negara kita, kita dapat perhatikan mereka mula mengambil setiap pemain-pemain negara kita dengan jarak dekat, Razif. Ya, benar. Itu yang mereka terapkan untuk bertahan lebih awal dan menutup ruang-ruang yang ada. Badrul ketika ini tolakkan ke depan, cari pemain nombor 7, Muhammad Irfan Fazail, dan dikawal semula oleh pasukan Myanmar ketika ini. Lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Syahrul menjaringkan gol kemenangan Malaysia ketika menentang pasukan Indonesia. Lontaran dilakukan oleh Ish Sui secara purata. Usia pemain-pemain Myanmar pada kejohanan Sukan SEA kali ini adalah 23 tahun, Razib. Jadi mereka boleh kita katakan dari segi maturity permainan, mereka memiliki faktor itu. Ya, benar. Kalau kita lihat faktor usia juga memang peranan di sini.
mereka tidak menurunkan pemain-pemain muda, memaksimumkan umur dalam pertandingan ini. Dan berbanding pada kita mempunyai kita gandingan 23, 19 dan juga 17, yang mana kita memungkinkan pemain-pemain ini dapat beraksi untuk satu atau dua lagi SEA Games. Badrol, ada kekasaran dilakukan oleh pemain Myanmar ke atas pemain negara. Setakat ini tidak ada layangan kad kuning dikeluarkan oleh pengadil perlawanan. Pengadil perlawanan dari Chinese Taipei adalah Kau Jung Fang. Charu Azwali tadi dikasari Chowki. Kita harap beliau tidak menerima kecederaan sebab kita memerlukan beliau untuk beraksi selanjutnya. Dan saya lihat di awal permainan ini beliau tidak nampak lagi dapat memecahkan benteng pertahanan pasukan Myanmar. Sepakan percuma diambil oleh Kapten Pasukan Negara Badrul Bahtia. Satu sepakan ke bahagian far post. Cuba mencari Fakri, dibaca oleh penjaga gol pasukan Myanmar. Oh, sedikit berbahaya keadaan ini. Penyerang lincah Myanmar di sana. Koko, masih lagi Koko, berpusing Koko. Umpanannya tidak kemas. Gerakan menyusup cuba dibuat oleh pasukan Myanmar ketika ini. Benteng negara diasak. Mereka perlu mengelak melakukan kesilapan. Namun half volley terkena pemain negara. Saya kira ada sedikit tekanan yang dialami oleh pemain-pemain negara sehingga ke saat ini, Razif. Ya, benar. Kalau kita lihat, kita gagal untuk menyaingi Myanmar terutama di bahagian midfield. Kalau kita lihat, Myanmar banyak menguasai bahagian ini. Bahali dipersalahkan. Dia menghalang pergerakan Paye Pyo. Sepakan percuma, satu lagi sepakan percuma diberikan kepada pasukan Myanmar. Sudah dua sepakan percuma dimiliki oleh pasukan Myanmar. Ya, di hujung kotak penalti belah kanan pintu gol kita. Begitu bahaya sekali kedudukan ini. Saya harap ia tidak mendatangkan bahaya kepada kita. Ya, reaksi saya dari makin hampir ya. Chowki dengan kita punya pintu gol. Satu sepakan lencong mudah ditangkap melekat oleh Khairul Fahmi Cemat, penjaga gol utama pasukan negara, di mana tugasnya juga turut digunakan untuk pasukan utama negara dalam beberapa kejohanan lalu. Kini Malaysia mengatur serangan. Bahagian tengah, tidak ada pemain negara di situ tadi, dikawal oleh Mahali Jasuli. Pemain nombor 7, satu tolakan ke tepat yang baik dilakukan tadi. Syahrul Azwari, lintangannya berjaya dikawal oleh pertahanan pasukan Myanmar. Kini Malaysia mula mengasah. Hantaran ke dalam. Voli yang tidak menjadi dari Irfan Fazail. Satu larian yang baik tadi daripada Syahrul Azwari. Saya rasa kita telah mula dapat masuk menyusup ke dalam, lebih jauh ke dalam kotak penalti pasukan Myanmar. Asaruddin, dia cuba mencari Syahrul Azwari. Irfan mengawal permainan namun tolakkan ke depan.